Kembahang tu dia spesies keladi. Bukan keladi yang sayur yang lain dia tak gatai. Yang ni memang dia gatai, tapi kita masak setelah kita proses dengan cukup serat dan petua dia, dia boleh jadi hilang gatai dan manis rasanya. Anjing jalanan di Klang Valley ni populasinya tak dapat dikawal. Dia mengharapkan bantuan kita. Itu ya. Menyelamatkan haiwan ini tanggungjawab semua. Sebab kita sebagai rescuer ni tak mampu nak pergi menyelamatkan semua tempat. Jika berkunjung di beberapa daerah sekitar Perak, anda akan dapat menikmati pelbagai hidangan tradisi masyarakat setempat. Antaranya, menu berasaskan keladi kemahang, iaitu sejenis tumbuhan ubi daripada keluarga Arasie dan lazimnya tumbuh meliar di kawasan paya berair, tepian sungai, tanah yang lembap dan subur. Fadzilah Muhammad Hijazi, atau Mestera disapa Pak Long, 64 tahun, adalah penduduk setempat yang amat mengenali tumbuhan itu. Dia bersama ibu mertuanya, Zayah Abdul Rahman, dan ibu saudaranya, Sairah Kamal, sering ke hutan berdekatan rumah mereka bagi mencari keladi kemahang. Jika dilihat sepintas lalu, tumbuhan ini seakan sama seperti keladi spesies lain, iaitu keladi Cina, keladi mawar dan keladi minyak. Keladi kemahang adalah jenis keladi yang gatal. Ketinggiannya antara 0.2 meter sehingga 2 meter lebih. Bahagian daunnya berwarna hijau ungu dan permukaan atas daun pula mempunyai urat daun yang sekata. Setiap perdu pokok keladi kemahang mempunyai antara 3 hingga 5 helaian daun mengikut umur dan kesuburan tanah. Menurut orang tua-tua, keladi kemahang mempunyai seninya yang tersendiri dan pantang larang sebelum mengambilnya. Di mana bayang si pengambil tidak boleh bertindih dengan bayang pokok, begitu juga di sebaliknya. Cara mengambilnya juga hanya satu haluan dan tidak boleh berpatah balik. Akhirnya kita nak ambil dia, ada syarat dan cara dia lah kan. Tari humi-humi yang besar, pokok-pokok yang gemuk sikitlah kan. Kita potong pada humi dia, kepak bang yang tua. Lepas tu kita ambil yang muda pada umbut dia tu. Yang tu yang kita buat sayur. Sebenarnya satu kepercayaan lah. Dari dulu-dulu lagi lah orang-orang tua. Bila nak ambil bayang ni, ada masa-masa dia. Nak ambil keladi ni, ada masa-masa dia. Contohnya, tak boleh letak bayang. Dan adalah kata-kata dia tu. Mungkin dengan sebab ada cara proses tu, dia tak jadi gatal. Itu saja. Terdapat 4 bahagian pada keladi kemahang yang boleh digunakan, iaitu umbut, batang, sulur dan daun. Dalam kemahang tu, aja daripada daun tu boleh kita balut buat tapai. Buat tapai dan getah dia tu boleh ubat luka. Luka yang kadar yang kecil lah. Dan dia punya akar tu dipanggil sulur tu boleh buat masak. Masak manis, masak lemak dan sebagainya. Agaran 3 jengkal lah dari umi. Itu insyaAllah manis lah. Lebih tu kita takut gatal lah. Yang manis tu selalu dia duduk di umi tu. Yang gatal selalu di hujung tu. Bagi mereka yang tinggal berdekatan sungai, tumbuhan yang mudah didapati di sini menjadi pilihan dalam menu harian. Selepas dipotong, keladi kemahang akan disusun ke dalam beg dan dibawa pulang untuk proses memasak. Ia perlu dimasukkan dengan berhati-hati kerana apabila getahnya melekat di pakaian, sukar dibersihkan.
Prosesnya yang agak renyah membuatkan ramai yang tidak menggemari keladi jenis ini. Malahan, terdapat juga penduduk setempat yang tidak mengetahui mengenainya. Sulur keladi kemahang tidak boleh disimpan di dalam peti sejuk dan perlu segera dimasak setelah dipetik bagi mengelakkan kegatalan. Beberapa langkah perlu dilakukan sebelum ia boleh dimasak. Yang umur yang muda tu, kita siap buang kulit di luar tu, kita potong, kita rebus. Rebus campur dengan asam lah. Asam pun kita nak pergi hilang gatal kan. Umbut akan dipasuh dan dibilas berulang kali. Proses pembersihan ini perlu dilakukan dengan betul bagi mengelakkan kegatalan apabila memakannya nanti. Bagi batang keladi kemahang pula, prosesnya agak berbeza dari umbut. Hanya perlu dibuang kulit luar, ia perlu dibakar bagi menghilangkan kegatalan. Yang kita nak bakar tu, kita potong-potong, kita bakar. Kita bakar bagi dia punya humbi tu ke atas, yang ia hujung tu ke bawah. Untuk membakar batang keladi, terdapat beberapa perkara yang perlu diambil kira. Bahagian ubi perlu diletakkan agak tinggi kerana dikatakan punca kegatalan pada keladi kemahang terdapat di bahagian ubinya. Ketika membakar, batang perlu dibalik-balikkan agar pembakaran sekata. Sulur setelah kita ambil, kita siang tu kita potong macam kita nak. Lepas tu kita rebus. Kita rebus buah asam juga kan. Sulur keladi adalah akar yang terkeluar menjalar di pangkal pokok keladi kemahang. Sama juga seperti bahagian keladi yang lain. Selepas dipotong, ia perlu dibersihkan berulang kali sebelum dimasak. Batang yang telah dibakar tadi akan dipotong pendek bagi memudahkan proses seterusnya. Tujuan kita bakar tu, kita nak bagi air tu mengalir ke bawah. Air yang gatal itu kan. Macam itulah lebih kurang, saya nak cerita lebih saintifis, tak pandai lebih kurang, air itu akan, yang gatal itu akan turun ke bawah. Mungkin air itu sekarang akan kering kan, jadi kewap. Batang yang telah dibakar akan dipotong pendek sepanjang 3 inci dan dibersihkan dengan air lalu. Ia bagi membuang lapisan luar yang telah dibakar. Hanya bahagian dalam batang keladi yang sesuai untuk dimakan. Batang yang telah dicuci bersih tadi akan direndam di dalam air berisi asam keping. Asam keping adalah satu bahan penting dalam masakan Melayu. Ia kaya dengan antioksidan. Bila kita ada masa lapang, musim-musim kemarau, elok kita makan keladi ni. Dia dapat menyejukkan badan kita. Tapi yang ada sakit urat saraf boleh dielakkanlah. Kita tak sesuai pasal dia sejuk. Sebut saja keladi kemahang. Pasti ada yang mengetahui ia begitu sinonim dengan masakan gulai. Namun, penyediaannya agak rumit. Umbut keladi yang telah direndam dengan air berisi asam keping dan garam perlu dibilas sekali lagi sebelum dimasak. Pelbagai proses yang dilakukan ini bagi mengelakkan dari rasa gatal apabila memakannya nanti. Mak umbut tadi basuh-basuh, rebus sak ya. Ada buah-buah gatal tu, buah air tu. Selain digunakan untuk rendaman umbut keladi, asam keping turut digunakan untuk merebusnya. Umbut yang telah dibersihkan tadi dimasukkan ke dalam periuk dan direbus seketika. Ketika proses merebus, umbut perlu dikacau agar ia masak sekata. 10 ke 15 minit masa diperlukan untuk merebus sehingga ia menjadi lembut.
Kemudian, airnya perlu ditapis dan dibuang. Difahamkan keladi ini banyak khasiatnya. Bila kita ada masalah apa, musim-musim kemarau, elok kita makan keladi ini. Dia dapat menyejukkan badan kita. Tapi yang ada sakit urat saraf, boleh dielakkan lah. Tak sesuai pasal dia sejuk. Bahan yang diperlukan dalam memasak menu tradisi ini adalah serai, kunyit, bawang, belacan, cili api, garam, asam dan juga santan. Kesemua bahan perlu dikisar sehingga halus. Masuk bubur santan dulu, lepas tu tumbuk mumur kan. Lepas ni lah, blender lah. Tumbuk, bubur dalam puyuk. Mak cakap meja sikit bubur dah umbuk yang masuk macam ni lah. Kat celur tadi, nak bubur sucuk batu sikit. Selepas bahan kisar dicampur ke dalam santan, umbut yang telah direbus dimasukkan dan dikacau rata. Asam keping sekali lagi dimasukkan bagi memberi keseimbangan dalam masakan gulai ini. Terdapat juga beberapa pantang larang dalam memasak gulai kemahang ini. Antaranya, elakkan mencampur keladi kemahang dengan sayuran seperti terung, petola, peria dan putik jagung. Ini kerana ia dikatakan boleh menyebabkan kegatalan. Kemudian daun kesum dimasukkan bagi menaikkan aroma gulai kemahang. Bagi memberi lebih kelazatan dalam gulai ini, pucuk paku antara tumbuhan yang dimasukkan. Selain pucuk paku, pucuk salang juga sesuai dicampur ke dalam gulai. Ikat lah, memang tak apa. Duduk tak tahu, anak duit pula orang tahu. Saya duduk, teh. Saya tiba-tiba tahu, nanti kukuk saya keladi. Mak, ikan taruh tu, man. Nanti kamu tu sayur keladi. Nanti kamu ku sayur keladi. Kalau tak masih pun jangan marah lah kat tu. Tu nak makan. Bismillahirrahmanirrahim. Tak masih nasib tu. Sebaik ia masak, warna kuning keemasan gulai akan kelihatan dan cukup menyelerakan. Sulur, antara bahagian pada keladi yang boleh dimakan. Kebiasaannya, ia sesuai dimasak asam rebus. Bahan yang diperlukan bagi memasak sulur adalah bawang besar dan asam keping. Sama seperti batang dan umbut, sulur juga perlu direbus terlebih dahulu dan ditapis sebelum dijadikan hidangan. Ada yang berpendapat sulur sesuai dijadikan air selusuh bagi wanita yang hampir melahirkan anak. Bubur asam sikit, lepas tu bergarang, bubur bawang dan sebagainya lah. Itu memang sedap. Baik yang sulur tu baik untuk selusuh. Untuk buat selusuh, mudah salin lah. Senang cerita. Biar apa lagi nak? Biar banyak. Masihlah. Makanlah. Kata kapur macam inilah. Batang keladi kemahang yang telah dibakar dan dibersihkan akan dipotong kecil. Ketika ini, batang keladi boleh dimakan terus atau dicicah bersama air asam. Selain itu, ia turut boleh dijadikan kerapu. Suatu ketika dahulu, gulai kemahang dikatakan menjadi menu wajib penduduk di Perak. Setiap rumah pasti mempunyai periuk khas bagi memasak juadah kampung yang lazat ini.
Difahamkan juga, gulai kemahang pernah dijadikan hidangan istimewa untuk santapan salah seorang Sultan Perak pada zaman dulu kala ketika mencemar duli di satu perkampungan Lengkung. Jadi saya percaya mungkin setengah tu ada sedikit yang dapat tahu lagi kan kaedah proses keladi ni. Mungkin setengah tu tak tahu, mungkin tahu makan, mungkin tak tahu makan pun ada. Tak biasa makan pun ada. Sedangkan itu dah makanan kita, budaya kita. Tapi kita tak mau cuba. Sebab apa? Sebab apa kita memang bukan kita tak suka, tapi kita tak tahu macam mana nak proses nak buat tu. Zaman silih berganti, menyaksikan menu tradisi ini semakin dipinggirkan. Tidak ramai generasi masa kini yang dapat merasai keenakannya. Diharap dengan paparan gulai kemahang ini dapat membantu rakyat Malaysia mengenali juadah yang semakin dilupai ini. Mak-mak ikan taro tumah, nasi kamu ku sayur keladi. Gatung udang, gatung bawah pipi. Fatung dek pun fatung, kami nak masuk dalam pipi. Walaupun dia binatang, dia ada nyawa. Dia mengharapkan bantuan kita. Itu ya. Menyelamatkan haiwan ini tanggungjawab sama. Bukan pihak-pihak tentu, individu-individu. Kita kena buat sama-sama. Sebab kita sebagai rescuer ni tak mampu nak pergi menyelamatkan semua tempat. Di tengah ibu kota metropolitan, Majalah Tiga sedang mendalami perspektif dunia gelandangan. Namun ia bukan mengenai manusia. Ini adalah cerita kemanusiaan terhadap makhluk berkaki empat yang juga merempat. Belum lama, kami dikejutkan dengan panggilan kecemasan dari seorang aktivis yang sedang menyelamatkan seekor anjing liar yang kelihatan seperti nyawa-nyawa ikan setelah diserang kawanan anjing jalanan. Realitinya, golongan yang bersimpati dengan nasib haiwan ini lebih selesa meminta bantuan aktivis berbanding pihak berwajib kerana cara pengendalian yang jauh berbeza. Dia orang saya datang cabut kunci kereta. Dia orang tak bagi kita ambil anjing. Sebab apa? Dia orang ingatkan kita ni majlis tangkap anjing. Tak. Kita nak pergi tangkap anjing, mandulkan dan lepas. Jadi trauma bila kita datang nak selamat, dia assume kita ni pihak PBT. Bukan. Kita bukan nak tangkap anjing. Ada kejadian majlis datang tangkap anjing dengan keadaan ganas. Cara pelaku dia orang ganas. Tarik anjing, bubuh loop, tarik. Prosedur dia tak boleh tarik. Loop tu setakat pegang kan. Dia pegang, seorang lagi akan angkat. Bila dia orang buat tu dalam tarik tu, cedera, pecah mulut. Bila saya pergi tengok boleh, pecah mulut, pecah gusi, tersesalah binatang tu. Itu cara yang tak betul. Saya pun ada loop. Saya pun ada benda tu. Tapi kena guna untuk pegang saja. Pegang yang kawan lain akan ambil net untuk support. Bukan kita guna benda tu untuk jerut dia. Isu yang diketengahkan Syahrul ini telah tenggelam timbul berdekad lamanya. Mungkin isu haiwan jalanan ini tidak dianggap penting berbanding masalah sosial lain. Kupasan media hinggalah ke video-video tular menjadi bukti bagai berlakunya ketirisan kerja pihak tertentu. Kontraktor-kontraktor ni yang spoil sebenarnya. Kontraktor-kontraktor yang mengejar duit setiap ekor dibayar 40 ke 50 ekor dengan seekor anjing. Itu dia chase benda tu. Hinggakan berkata kawan saya, anjing tengah bawa pun dia tangkap. Anjing dalam pagar pun dia ambil. Sebab dia nak kerja volume. Sebenarnya target dia orang untuk tangkap anjing tak dapat. Dia orang dapat tangkap anjing yang baik ya, anjing yang jinak. Anjing yang hak betul liar yang bermasalah tak dapat pun lari. Target tak kena. Masalah tak settle. Syahrul yang mula bergiat dalam operasi menyelamat dan melatih anjing jalanan secara sukarela sejak tahun 2017 yakin masih ada jalan penyelesaian untuk melerai cengkaman isu anjing liar di jalanan. Penghalang terbesar harus diketepikan. Kesemua pihak
perlu bergandeng bahu membantu haiwan tertindas ini. Kita mengharapkan perbincangan dengan mungkin apa kita boleh bantu. Bukannya kita nak harap, oh kita pandai tak. Kita nak bantu macam mana nak selesai masalah ini. Saya cuba ada cakap dekat dia orang cakap ada kos. Memang ada kos. Tapi minimum kos. InsyaAllah saya dapat bantu pihak PBT macam mana nak settle masalah anjing-anjing jalanan ni. Mengurangkan populasi. InsyaAllah mungkin dengan cara kita bekerjasama kita dapat mengurangkan populasi dan daripada mengganggu orang setempat dan penduduk setempat. Walaupun dia binatang, dia ada nyawa. Dia mengharapkan bantuan kita. Itu ya. Menyelamatkan haiwan ini tanggungjawab sama. Bukan pihak-pihak tentu, individu-individu. Kita kena buat sama-sama. Sebab kita sebagai rescuer ni tak mampu nak apa pergi menyelamatkan semua tempat. Banyak menerima maklum balas pencipta haiwan mamalia yang dikatakan sahabat terbaik manusia. Kami meneruskan kisah di tengah kota raya untuk merungkai dunia haiwan tidak bertuan, terbiar, mengisi perut dengan sisa makanan selain perang survival untuk terus hidup di jalanan. Mungkin nasib haiwan ini berbeza di negara lain, contohnya di Turki. Akibat stigma masyarakat yang menganggap ia haiwan ganas yang sering mengejar dan menggigit mangsa tanpa sebab. Akibatnya, anjing jalanan selalu dipukul dan dilanggar atas alasan mempertahankan diri. Dengan minda terbuka, selami sudut pandangan insan yang gigih menyelamatkan haiwan yang teraniaya ini tanpa melampaui batasan agama dan resam komuniti. Tiada yang lebih kuat berbanding hati seorang sukarelawan. Syahrul, anak jati Pokok Sena Kedah, memulakan rutin hariannya membersihkan penempatan sementara anjing yang diselamatkan. Sebagai jurulatih profesional, tugas utamanya termasuk meraih semula kepercayaan anjing yang mengalami trauma. Isu anjing jalanan di area Klang Valley ini, populasinya tak dapat dikawal. Maksudnya, kurang rasa masyarakat untuk membantu rescuer ini. Kita tangkap anjing untuk mandulkan, dia panggil TNR, Trap Neuter Release. Kita buat benda ni pun dengan duit poket sendiri, mengharapkan donation pun kadang pun tak mampu. So di situ kita tujuan kita nak buat ni untuk mengurangkan populasi anjing-anjing jalanan berkelana di setiap kawasan lah. Masa dapat tangkap gigit. Kawan seorang. Akibat stigma yang masih marak ke hari ini, identiti serta lokasi yang kerap dilawat Syahrul perlu dirahsiakan. Syahrul masih menerima ancaman hampir setiap hari. Bagaimanapun, dia menerima teguran dengan terbuka dan mengambil langkah perlu untuk memastikan akidah dan amalannya tidak bercanggah. Oh, pegang anjing. Lepas tu, bagi makan anjing. Dialah punca bagi anjing banyak kawasan ni. Padahal, bagi anjing makan situ, supaya tak naik kacau kawasan perumahan. Bila satu malam saya tak bagi makan, dia naik kacau kawasan perumahan, kacau anjing, kacau kucing, kacau penduduk. So, by hook by crook, lewat macam mana pun terpaksa bagi makan untuk tak nak bagi dia naik kawasan perumahan. Bagi saya, kecaman daripada orang ramai itu biasa. Kalau sebab saya ada satu pergi kelas ceramah ustaz, dia cakap, Syahrul, kalau you nak buat, you takut dengan netizen kecam, you tak boleh buat. Kalau you nak buat, you buat ya. Kalau you tersekat dengan kecaman netizen, you akan terbantut usaha you ni. You rasa you nak buat, lillahi ta'ala, you jalan ya. Dari situ saya pun buat, saya tak pedulilah. Kadang-kadang saya pergi makan anjing, orang lalu tepi jalan menyalak saya. Saya macam okeylah, biarlah. Syahrul masih mempunyai tugas hakiki. Dia adalah seorang jurugambar sukan polo yang membuat liputan di pentas Malaysia dan antarabangsa. Peranan yang disandang Syahrul ini menjadi tugas eksklusif yang hanya disandang kurang daripada 5 orang di seluruh negara. Impian misi menyelamatkan haiwan jalanan mula membuak ketika dia terdengar satu ceramah agama. Saya pernah dengar ceramah, apakah tindakan kau satu hari nanti bila kau tengok datang sakit, kau setakat tengok sajalah. Daripada situ cakap, "Uish, aku nanti Tuhan tanya aku ni apa aku nak jawab ni? Aku tengok saja kau mendatang ni sakit ni, tak makan." Dari situ motivate Ehsan dari saya dan isteri saya untuk membantu. Sekurang-kurangnya memberi makan. Kalau kita lalu mana-mana pun, walaupun saya travel pergi luar pun,
orang pergi overseas pun, dah jadi macam habit dah. Bahkan beli makan untuk haiwan jalanan kat sana. Turut bersama Majalah Tiga, merakam adegan di celah-celah kehidupan ini ialah seorang pendakwa bebas dan guru agama yang tidak jemu mendampingi Syahrul dalam operasi di jalanan. First time saya bagi makan dekat anjing ni daripada jauh. Saya baling daripada jauh kan. Dan kemudian bila saya tengok tak ada apa-apa ancaman yang nyata dan anjing tu sebenarnya boleh didekati kalau mengikut kaedah dan cara yang betul, maka saya sedikit demi sedikit dapat dekat dengan mereka dan membuang jauh-jauh perasaan takut itulah. Kita dimomokkan ataupun dibentukkan dalam pemikiran kita untuk takut pada anjing. Tapi bila kita duduk dalam dunia realiti ataupun kita senang cerita kita menyantuni ataupun berdepan dengan haiwan ni secara realiti, maka kita dapat membuang perasaan takut tu tadi. Bahkan dia boleh menambah perasaan kasih dan sayang kepada makhluk Allah yang satu ni lah. Anjing adalah haiwan yang juga banyak disebut dalam Al-Quran, termasuk menerusi surah Al-Kahfi serta hadis. Antaranya, kamu kasihilah segala makhluk Allah di muka bumi ini, nescaya penduduk langit akan mengasihi kamu. Ada juga hadis utama yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan seorang lelaki yang sanggup memasuki telaga akibat kehausan. Apabila dia ternampak anjing yang menjilat tanah akibat perkara yang sama, dia masuk semula ke dalam telaga dengan kasut digigit kerana tiada bekas air dan memanjat keluar semula supaya anjing tersebut dapat nikmat air sepertinya. Hadis ini disambung dengan sebuah hadis qudsi yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut fasyakarallahu lahu wa ghafara lahu. Yang maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala bersyukur ataupun berterima kasih kepada lelaki tadi atas usaha yang dibuat dan kemudian Allah mengampunkan dosanya. Jarang kita jumpa sesuatu amalan yang disebut oleh Nabi SAW yang mana ganjarannya adalah mendapat pengucapan terima kasih daripada Allah. Kalimah syukur daripada Allah terhadap sesuatu ibadah tersebut jarang. Ini adalah antara satu yang menunjukkan bahawasanya berbuat ihsan kepada makhluk walaupun dipandang hina seperti anjing yang tadi, mendapatkan balasan syukur daripada berterima kasih daripada Allah SWT kepada manusia. Sebenarnya dia lalu tu dia nak makan. Bila you lari, automatik dia akan respon. Bila dia bak, tak respon, dia belah. Kalau nak tahu, boleh try. Anjing menyalak, menyalak, menyalak. Dalam kandang, kita masuk. Kita lalu dia. Dia tak menyentuh gigitnya. Dia kata, oh aku try orang ni. Orang ni tak takut dengan aku. So dia belah. Kalau orang takut, dia akan respon. Inspirasi untuk belajar menjadi jurulatih anjing profesional datang apabila Syahrul menyelamatkan anjing yang kini menjadi teman setianya, Casey. Syahrul telah menghantar Casey ke beberapa pusat relokasi tetapi tidak mampu mengawal kerenahnya yang hyperaktif. Enggan membiarkan Casey dibuang di jalanan, Syahrul mengambil kursus formal. Hasilnya, Casey setia bersamanya hingga ke hari ini. Mula-mula perasaan takut tu ada, tapi bila kita bagi makan, dalam masa yang sama kita belajar benda baru. Oh, bila kita bagi makan, dia build trust kita, dia takkan attack kita. Dari situ benda yang satu momen yang kita belajar bahawa binatang ni dia trust dengan memberi makan ni dia trust. Sekarang mana anjing pun, kalau kita bagi makan dia akan lebih baik dengan kita. Dan Nabi menyebut fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Bagi setiap hati yang basah. Hati yang basah ni adalah perumpamaan bagi makhluk yang hidup. Berbuat baik kepada setiap makhluk yang hidup akan mendapat ganjaran. Saya akan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wataala. Syahrul turut menggunakan media sosial sebagai platform mengajar dan memberi tips berhadapan dengan anjing. Provokasi seperti memukul dengan kayu membuat anjing lebih takut. Untuk mempertahankan diri, haiwan ini bertindak mengejar dan menggigit pihak yang dianggap mengancam keselamatan. Bagi mengelakkan kejadian ini, jangan bertindak balas mahupun dengan pandangan mata apabila anjing menyalak. Saya akan boleh tunjuk beberapa ekor anjing yang garang yang kawasan sini.
kejar orang, gigit orang, 7 orang workers gigit. Bila saya pergi cek balik, manusia yang provoke dia untuk dia jadi garang. Dia buat kayu, dia orang provoke dia dengan bunyi-bunyian. So bila saya pergi tu, bila saya cakap jangan buat macam ni, jangan. Sekarang workers sudah boleh bekerja dengan okey dan dia happy. Bila dia ni dia bagi makan anjing, oh dia dah tahu ini anjing apa. Sebenarnya dia lalu tu dia nak makan. Bila you lari, automatik dia akan respon. Bila dia bak, tak respon, dia belah. Kalau nak tahu, boleh try. Anjing menyalak, menyalak, menyalak. Dalam kandang, kita masuk. Kita lalu dia. Dia tak gigitnya. Dia kata, oh aku try orang ni, orang ni tak takut dengan aku. So dia belah. Kalau orang takut, dia akan respon. Kembali ke Lembah Klang, kami bersama aktivis anjing jalanan mengikuti rutin memberi makanan di antara satu lokasi tetap mereka. Contohnya kawasan ini dulunya, kawasan kampung ini, terlalu banyak anjing jalanan. Walaupun mendapat tentangan daripada penduduk kampung, dia orang tak faham apa tujuan segi makan. Tujuan segi makan untuk get along dengan dia orang dekat, berarti kita nak tangkap untuk pergi memandulkan. Kalau dia terlampau liar, susah nak tangkap. So saya dapat kurangkan kawasan ini lebih daripada 40 ekor anjing kawasan ini. Puppies kita hantar pergi ke shelter dan kita buat open adoption. Yang ibu-ibu anjing kita mandulkan dan kita lepaskan tempat yang asal balik. Sebenarnya anjing jalan ini banyak kegunaan. Kegunaan untuk masyarakat. Kawasan tu kurang pencuri. Bila orang datang nak korek pintu kereta, oh ada anjing, orang takut. Walaupun anjing tak gigit. Psikologinya orang cakap anjing gigit. Walaupun anjing penakut. Kurang aktiviti curi kereta. Nampak mudah, tetapi kerja sukarelawan ini masih memerlukan ilmu untuk mengurangkan risiko negatif daripada haiwan yang mengalami trauma ini. Kerja-kerja menyelamatkan haiwan jalanan ataupun anjing jalanan ini perlu mendapatkan kepercayaan mereka, dan antara elemen paling penting untuk mendapatkan kepercayaan mereka adalah melalui sentuhan. Kaedah fikiah, ma la yatibul wajib illa bihi fahuwa wajib. Untuk menyelamatkan seekor haiwan, kita perlu membina kepercayaan. Maka kita wajib ataupun seharusnya menyentuh supaya dia tak menyerang kita dan tidak menyerang rakan-rakan partner kita dalam progres rescue ini tadi. Menurut Syahrul, seorang jurulatih anjing profesional, setiap interaksi bersama anjing jalanan mempunyai risikonya. Tetapi latihan rehabilitasi atau rekonstruktif haiwan ini amat mudah kerana anjing adalah makhluk yang bijak. Anjing yang kelihatan manja ini sering menyalak, mengejar dan menggigit sesiapa yang melalui kawasannya. Namun, dengan sedikit latihan, lihat hasilnya. Umum mengetahui, anjing mampu menyandang pelbagai tugas, dari mengembala sehingga mengesan kerja menyelamat menerusi deria bau. Mungkin stigma lama merugikan, memandangkan kita mampu menggilap potensi makhluk Allah ini. Sesungguhnya Islam tidak membebankan. Proses sama atau menyucikan diri selepas memegang anjing tidak mengambil masa lama. Hanya satu bahagian tanah dibilas dengan air sebanyak 6 kali. Fatwa daripada para ulama di negara kita pun tidak kurang hebat juga menyatakan tentang kelebihan bagi orang-orang yang menjaga anjing, melatihnya serta menggunakannya untuk tujuan-tujuan kebajikan. Maka bagi orang-orang yang seperti ini, mereka akan mendapatkan pahala yang cukup besar. Di Petaling Jaya, Majalah Tiga, melihat bakat Syahrul melatih anjing. Apa nama? Apa nama? Sona. Sona. Okey. Okey. Saya pakai ni training leash untuk pressure bagi dia tahu. Lepas tu saya akan pakai so saya akan guna high tone dengan low tone. Cuba expression kita untuk dia faham. Sekejap nanti lo. Nanti lo. Supaya dia faham kita kita punya command, kita marah atau kita sayang dia. Okey dah. Okey. So far dia tak ada masalah sangat pun. Cuma dia budak kecil lagi, dia energi banyak. Moment saja dia. Dia saja moment ya. Bila you letak ini, make sure ni dekat depan.
Kalau dekat tengah, dia akan cuk dia. Kalau dekat belakang, dia akan pull you. Dia akan tarik you kuat. So the position is, kalau depan ni, dia macam power steering, dia akan follow you lah. Di atas pantai. Come, come here, come here, come. Come here, come, come. Come, come here. Okay, sit. Sit, okay, good girl. Pandai. Selalu you buka pintu, prum dia lari terus. Betul tak? Okay. I akan guna pintu. Shh, come here, come. Shh, shh, shh. Come. Bila you buka pintu, Kak, jangan bagi dia pergi dulu. Tengok. Syona. Bukan. You tengok I buat. Syona. Dia tunggu I. Tugas. Google. Syona. Banyak tipu. Ha? Okey, Syona. Syona. Sit. Good girl. Tujuan kita datang sini, kita restructure balik anjing tu dan ajar tuan dia bagaimana cara yang betul untuk maintain anjing ni supaya tidak menyalak dan tidak mengganggu jiran sekarang. Kam. Jalan kam. Ya, memang budak kecil. Dia pandai ni. Ni budak ni pandai. You tak pandai handle dia, dia bully you. Okay, good girl. Good girl. Gosok kepala dia. Good girl. Ya. Yeah. Kadang-kadang kita jangan assume apa kita cakap dia faham. So kita kena bagi dengan respon, dengan connection dengan leash. Ini bukan motor mau repair tu jadi tak. Kita kena training dia. Sekarang kita start from zero. Syona, sit. Good girl. Good girl. Syahrul akan kembali membuat beberapa latihan susulan sehingga setiap kes selesai. Biarpun berhabis duit poket sendiri, menyelamatkan anjing jalanan, Syahrul dan istrinya, Atika, menyatakan mereka tetap akan menyandang tanggungjawab ini selagi hayat dikandung badan. Saya buat ni hari-hari. Sebenarnya kerja min saya tu jadi nombor dua lah. Kerja rescue ni nombor satu. Walaupun pendapatan saya daripada hasil fotografi, tapi itu dah jadi nombor dua. Kadang saya boleh syuting pukul 3 pagi pun, saya still datang pergi feeding sebab saya tahu anjing-anjing sini sedang menunggu saya untuk makan. Macam anak-anak, komitmen. Ini last time komitmennya ni. Operasi malam ini turut disertai beberapa sukarelawan tegar, termasuk Muhammad yang menunjukkan cara betul menangkap anjing jalanan untuk dimandulkan dan divaksin di klinik veterina sebelum dilepaskan semula. Walaupun tidak bertuan, anjing jalanan boleh dimanfaat untuk menjamin keselamatan penduduk setempat. Sebaliknya, haiwan ini diracun, didera dan dibunuh hingga kini. Pada pandangan saya adalah satu kerugian kerana kita tak memanfaatkan makhluk Allah ni yang Allah SWT ceritakan keistimewaan-keistimewaan dia tadi yang saya sebut dalam surah Al-Maidah. Ini adalah haiwan yang boleh dilatih dan haiwan yang boleh digunakan untuk tujuan-tujuan kebaikan. Kita perlu membetulkan stigma masyarakat di kalangan masyarakat kita terhadap perkara ini. Agama kita adalah agama kasih dan sayang dan kita perlu menonjolkan dan kita perlu menjadi juara dalam menjadi duta dan menyebarkan kasih dan sayang. Oh, budak baik kan? Kami nak kita nak hantar awak pergi klinik ni. Nak bagi awak vaksin, nak bagi awak ubat. Kita nak awak baik. Liputan ini sekadar memaparkan adanya komuniti sukarelawan Islam yang setia menyelamatkan haiwan liar di jalanan yang dipandang hina. Syahrul berharap natijahnya ialah ada yang membuka mata dan belas kasihan terhadap haiwan ini. Bahagian tak berapa yakin untuk buat benda ni lebih satu buka, mungkin boleh mula dengan bagi makan. Tak perlu pegang. Bagi makan dan gerak. Itu pun secara langsung build trust awak dengan binatang tu. Jangan rasa bila awak bagi makan, dia akan serang. Tak. Tak pernah lagi seumur hidup saya bagi makan anjing, anjing tu serang saya. Di mana-mana pun, tak pernah lagi anjing saya bagi makan tu, dia gigit kita. Lebih dia lebih taat dan setia menunggu kita lagi ada. Setelah bertahun menyelamat
dan melatih anjing secara sukarela, Syahrul yakin isu anjing jalanan boleh diselesaikan jika terdapat kerjasama dari individu ke pihak berkuasa dengan berganding bahu membantu mengubah nasib haiwan tertindas ini. Syahrul percaya jika anjing seganas temannya Casey boleh berubah, inikan pula hati manusia.